Adelia Frozen, hari ini kita mau menjelajahi toko Adelia Frozen dari yang mulai kue, retail sampai yang grosir. Kita ke tim grosir dulu nih, dua admin kita yang selalu sibuk. Yang pertama ini ada Mbak Dewi buat reseller kita, pasti ordernya ke dia. Dan ini Mbak Asih, kasir kita. Halo Mbak Asih, lagi pada sibuk nyetakin buat kalian dan juga Metro. Cus, kita lanjut ke retail, ke tim retailnya. Ini pas banget di sebelahnya, kalau ini penyusup grosir ke retail nih, namanya Mas Wawan. Tuh kan, dia banyak gaya memang guys. Wah, ini Om Tata. Halo Om Tata. Nah, kita ke inti dari si Rital nih. Ada Mbak Nevi dan juga Mbak Lisa. Iya, itu kan udah pada senyum manis. Halo Mbak Nevi. Ini nih yang selalu ngorder. Jadi kalau kamu kehabisan barang, langsung aja ke Mbak Lisa. Selanjutnya Mbak Dara nih. Barang yang rapi gini siapa yang nyusun? Mbak Dara dong. Jadi biar kalian tuh gak susah nyari barang. Halo Mbak Dara. Kan dia tuh emang pendiam banget. Dulu driver kita nih yang siap ngirim. Halo Mas Doni. Halo. Kan dia udah siap ngirim guys. Pagi-pagi gini dia udah siap ngirim. Nah, buat yang bingung nyari toko kue Adelia tuh di mana sih? Jangan bingung guys. Jadi ini toko retailnya dan di sebelahnya tuh. Nah, ini nih langsung kita lihat dari sini toko kue Adelia Frozen tuh. Ini dia suasana toko kue Adelia Frozen tuh. Isinya masih banyak guys. Toko kita banyak. Basreng lengkap. Ini bawang goreng yang baru aja datang. Jangan lupa kita kenalan dulu sama admin kita. Nah, ini nih yang mau admin kenalin, si admin Adelia Kue, namanya Mbak Dini. Itu dia emang malu-malu. Coba, Mbak, ini apa nih best sellernya di Adelia Kue? Akunya lah. Oh, kamu best seller. Ini stokan kita hari ini tuh guys, banyak banget, penuh. Nah, buat para reseller jangan takut kehabisan hari ini, pokoknya pol-polan stoknya. Luar biasa banyak. Ini belum datang semua guys. Tuh lihat, dua mobil sudah menunggu untuk dibongkar lagi. Ayo langsung aja Bapak reseller list orderannya. Nah, kita lihat nih kentang kakak aja sebanyak ini.